Okay guys, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang ke channel On TV. Okay, hari ni aku nak review sikit cara ikat braided dengan short ladder. So, aku akan tunjuk cara dia. Mudah cara ni. Masa seminit dua boleh siap. Habis-habis kuat pun 5 minit masa siap lah. Senang lah benda ni. Benda dia, first kali yang berbuat. Berbuat macam ni. Short ladder ni, bergulung macam ni. Okay, yang ni, kan? Yang hampa punya braided ni apa buat masuk macam ni. So nampak. Masuk dalam dia. Masuk dalam dia. Kan macam ni. Bertarik panjang sikit. Okey. Lepas tu sama juga. Bergulung. Bergulung macam ni. Kan. Jadi macam ni. So apa dah boleh start lilit dia. Okey, first sekali yang perlu lilit. Perlilit dah 10 kali pun dah okey dah rasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Ni, so dia akan jadi macam ni. Yang pada habis siap dah. Tali yang ujung ni tadi, yang pada gulung-gulung tadi tu, kan? Yang ni, apa buat masuk balik dalam lubang ni. Macam ni. Nampak? Masuk balik. Okay. Dia akan jadi macam ni lah. Kan. Lepas tu apa just tarik. Tarik slow-slow. Tarik slow-slow. Tarik slow-slow. Tarik pada elok. Okey. Elok dah. Kan. Lepas tarik, tarik. Okey. Pok jadi macam mana. Lepas tu apa lepas sikit. Kan. Buat macam putih-putih tu. Tarik lagi. Tarik sampai nampak elok lah benda ni. Tarik lah. Tarik. Tarik sampai apa rasa kejap benda ni. Nampak? 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 Okay, clear. Dia macam ni lah. So, dah siap. Apa tinggal potong. Nampak rasa dah kejap. Tarik, 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 tarik. Kan? Hampa rasa dah kejam, hampa dah yakin, rasa tak keluar tu. Hampa boleh potong lah. Hampa potong ujung ni. Dengan macam biasa lah. Potong yang hujung ni. Okay, start aku potong. Masalah barang aku tinggal dalam kereta, aku pakai kepik kuku lah senang tu. Gunting-gunting apa semua. Barang mancing pun aku tinggal kat kereta. Tak buat naik, malas buat naik. Pergi elok-elok. Jangan terpotong yang ni pula. Terpotong yang ni yang kena ikat lain lah. Kan? Okay. Allah. Planting. Okay. So dah siap lah sambungan kita. Braided dengan short ladder. Senang tak? Senang lah. Dia ada banyak cara. Macam aku nak buat FG note tu. Tapi rasa yang ni paling senang lah. FG note tu nak kena pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Rasa yang ni paling senang. Yang mana hampa rasa nak pakai lighter lah. Hujung-hujung ni ikut hampa. Kalau aku rasa tak pakai lighter pun dah okey lah. Rasa dah kejap lah macam ni. So macam ni lah. Nampak? Macam tu. Ni aku pakai short ladder 50 pound. Tali ni tali tebal berapa pound dia kalau apa pakai short ladder dengan braided lagi halus, lagi nipis, lagi lawa, lagi kemas lah. Lagi nampak kecil lah. Yang ni sebab short ladder pun dah tebal, braided pun dah tebal. Nampak macam besar sikit lah. Okay. So guys, terima kasih lah bagi yang menonton video aku. Kalau hampa minat,
apa boleh lah tiru cara macam mana aku ikat ni. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Selamat malam.